بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد قال المصنف حفظه الله تعالى والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل ان انتصب bifi'lina wasfin kaman narju yahab. Berkata al Abdullah al Fauzan, hafizahullah ta'ala. Dalam kitab beliau, Dalilus Saliki ila Alfiyyati bin Malikin, beliau memasuki pembahasan bait yang ke-102 dan 103 dari Alfiyah ibn Malik. Di mana dua bait ini itu masih berada dalam pembahasan al-mausul. Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wal hadzufu indahum katsirun munjali. Dan di sisi mereka yaitu di sisi ulama nahwu atau di sisi para orang Arab itu penghapusan itu banyak terjadi. Ya, penghapusan apa? Fi aidin muttasilin inin tasab. Yaitu penghapusan aid ya atau domir yang mutasil. Ya, domir aid yang mutasil, itu banyak terjadi penghapusan inin tasab. Jika dalam keadaan nasab. Berarti pembahasan sebelumnya itu mengenai penghapusan yang rofa Nah, ini adalah penghapusan yang nasab. Bi fi'lin au wasfin kaman narju yahab. Yang penasoban tersebut atau yang menasobkan ai tersebut itu bisa jadi dengan fi'il atau dengan wasf. Ya. Contohnya apa? Kaman narju yahab. Ya, contohnya adalah man narju yahab. Ya, siapa yang atau yang kami inginkan tersebut itu dia akan memberi. Maka asalnya adalah manarjuhu yahabe. Ya, maka ada hak yang dihapus dari narjuhu. Kemudian Syekh Abdullah Al Fauzan hafizahullahu Taala itu memberikan judul untuk dua bait ini yaitu athani yang kedua itu adalah hazful aidil mansubi yaitu penghapusan aid yang mansub kemudian beliau hafizhahullahu taala menjelaskan ya hazful aidil mansubi bi syartaini jadi diperbolehkan untuk menghapus aid yang mansub dengan dua syarat ziyadatan ala syaratil amil mutaqaddimi. Di mana dua syarat tersebut itu adalah tambahan bagi syarat umum yang telah disebutkan sebelumnya. Wahuma, ya, dan dua syarat tersebut, al-awwalu, yang pertama, an domiron muttasilan. Bahwa ait tersebut, yang mansub tersebut, itu harus berupa domir yang mutasil. Maka tidak boleh ya, domir yang munfasil itu dihapus. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, an yakuna mansuban bi fi'lin au bi Dan yang kedua syaratnya bahwa domir tersebut itu mansub, karena fiil yang tam atau karena basaf ya artinya yang menasobkan itu adalah fiil yang tam ya, tidak boleh fiil yang nakis. ya karena contohnya kalau kana itu juga mansub akan tetapi karena kita mengetahui bahwa itu adalah fiil yang nagis maka itu tidak boleh atau tidak masuk dalam pembahasan ini Famithalul fi'li, maka contoh untuk yang fi'il, Qoraktul kitab al-ladhi qorakta. Qoraktul kitab al Saya telah membaca buku yang telah engkau baca. Ya. Maka di sini kita melihat uh, untuk fi'il qoraktu itu ada maf'ulbihnya yaitu al-kitabah akan tetapi untuk fiil qara'ta ya di situ tidak ada maf'ul bihinya ya karena di situ ai asalnya adalah qara'tahu ya korok tul kita kitab korok tahu, maka hak yang ada di situ itu adalah domir muttasil ya dhamir dan dia menduduki kedudukan nasab sebagai maf'ul bih untuk qara'ta maka karena memenuhi dua syarat tersebut, maka hak tersebut itu boleh dihapus. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Muttathir ayat ke-11, Dharni wa man khalaqtu wahida. Dharni wa man khalaqtu wahida. Ya, biarkanlah aku ya, bertindak terhadap orang yang aku telah menciptakannya sendirian. Maka di sini ya, tertulis bahwa ai asalnya adalah kholak tuhu. Ya, kholak Jadi silahnya sebetulnya adalah kholak tuhu. Tetapi karena hak yang ada di situ itu adalah domir mutasil, kemudian menempati kedudukan nasab karena fiil yang sempurna, fiil yang tam yaitu kholako atau kholakatu maka boleh dihapus. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, ya wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat ke-41. Ya, yaitu ahadzalladzi ba'atsallahu rasula ya ahadzallahu ahadzalladzi ba'atsallahu rasula ya inikah orangnya yang diutus Allah sebagai rasul ya diutus Allah sebagai rasul maka asalnya itu adalah ai ba'athahu ya ada hu-nya akan tetapi karena ba'athahu itu adalah atau haknya adalah domir mutasil dan juga dia menempati kedudukan nasab karena fi'il yang tam yaitu ba'atha maka ya, dimungkinkan untuk dihapus. Ya. Kemudian itu tadi contoh yang fi'il wa wasfi dan contoh untuk yang wasaf untuk yang eh, mansubnya itu karena wasaf. Itu adalah kalimat ini yaitu uskur Rabbaka ala ma huwa Ya, uskur ala ma Ya, bersyukurlah kepada Robmu terhadap apa-apa yang ya Allah telah memberikannya kepadamu sesuatu tersebut. Ya. Maka di sini ai asalnya adalah tigahu Ya tigahu asalnya adalah uskur rabbaka 'ala ma huwa mu'tikahu. Ya bersyukurlah kepada rabb terhadap atau atas apa-apa yang dia telah memberikannya kepadamu hal tersebut. Maka di sini mu'ti ya, itu adalah wasaf. Karena dia adalah isim fa'il, ya isim fa'il dari a'ta yu'ti. Maka a'ta yu'ti itu memerlukan dua maf'ul. Maka di sini itu maf'ul yang pertama adalah kaf, nah maf'ul yang kedua adalah hak. Maka di sini boleh dihapus seorang penyair yang pernah berkata, ya qala syairu muli mulika fadlun fahmadan hubihi fama lada ghairihi naf'un wa la darar. Ya muli mulika fadlun fahmadan hubihi fama lada ghairihi naf'un wa la darar. Ya sesuatu yang telah diberikan diberikan oleh Allah atau sesuatu yang Allah berikan kepada engkau itu adalah anugerah. Maka pujilah dia karena anugerah tersebut. Ya, maka apa-apa selain Allah itu tidak dapat ya, sedikitpun memberikan manfaat ataupun memberikan bahaya. Ya. Maka syahid dalam syair ini itu adalah mulika. Ya, mulika. Di situ ada isim fa'il yaitu muli. Ya, muli. Dari aula yuli, nah maka isim fa'ilnya adalah muli. Maka asalnya ai alladzi Allahu mulikahu fadlun. Ya Allahu muliikahu fadlun maka hak yang ada di muliikahu itu boleh dihapus karena dia adalah domir mutasil dan juga nasabnya karena wasof yaitu isim fa'il muli. Ya kita lihat catatan kaki terkait hal tersebut. Yama ismun mausulun mu mu yang ma yang ada pada mallahu itu adalah isim mausul sebagai mubtada ya ismun mausulun mubtadaun kemudian lafzul jalalati allahu mubtadaun fanin dan lafzul jalalah allah itu sebagai mubtada yang kedua mulika khabaruhu mudhafun ilal kafi ya dan mulika itu adalah khobarnya dan muli tersebut itu mudhof bagi kaf ya mulika ya jadi muli itu mudhof kafnya adalah mudhof ilaihi min idhofati ismil fa'ili limaf'ulihil awwali dan ini termasuk bab idofah idofahnya isim fa'il terhadap maf'ulnya ya jadi pembahasannya bahwa isim fa'il itu ada yang bisa diidofahkan dan yang menjadi mudhof itu ditakdirkan sebagai maf'ulnya. Dan dalam hal ini adalah maf'ul yang pertama. Ya. Kemudian walahu maf'ulun tsanin mahzufun. Dan mulika ini sebetulnya memiliki maf'ul yang kedua namun dihapus. Wa huwal a'idu dan maf'ul yang dihapus itulah a'idnya. Wa taqdiru dan takdirnya adalah mulikahu. Ya, asalnya adalah mulikahu. Wa jumlatul mubtada'i wal khabari silatul silatun. Ya dan jumlah yang tersusun atas mubtada dan khobar itu adalah silah. La mahalla yang tidak memiliki kedudukan dalam i'rab. Kemudian fadlun khobarun an ma al mausulati. Dan fadlun adalah khobar bagi ma al mausulah. Kemudian walada khobarun muqaddamun. Dan lada itu adalah khobar yang diawalkan, didahulukan. Wa naf'un mubetada'un mu'akhorun. Dan naf'un adalah mubetada' yang diakhirkan. Wa ma'nal baiti dan makna dari bait tersebut alladzi yamnahukallahu minan ni'ami fadlun minhu 'alaika dan maknanya adalah sesuatu yang Allah memberikannya kepadamu ya berupa nikmat itu adalah ya anugerah yang diberikan dari Allah kepadamu min ghairi an tastaujiba alaihi subhanahu syai'an. Ya meskipun ya, engkau itu sebetulnya tidak berhak uh, dari Allah uh, anugerah tersebut. Ya meskipun misalnya engkau tidak berhak mendapatkannya sesuatu pun. Fahmadillaha washkurhu bil qalbi wal lisani wal jawarihi maka bersyukurlah kepada Allah ya dengan hatimu dengan hati dan juga dengan lisan dan juga dengan anggota badan fa huwa wahdahu nafi'u ad ya maka Allah subhanahu sematalah yang dapat memberikan manfaat dan juga yang dapat memberikan mudarat wa ghairuhu la yamliku syai'an min dzalika dan selain Allah itu sama sekali tidak memiliki kuasa sedikitpun untuk melakukan hal tersebut. Kita lanjutkan. Fa'inka naddomi rumun fasilan. Ya, itu tadi pembahasannya jika syarat pertama tadi itu kan harusnya domirnya mutasil. Ya. Namun jika domirnya itu munfasil, ya, jadi kalau ini pembahasannya kalau domirnya munfasil. Fa jaizalin fisali dan domir munfasil tersebut itu hukumnya jaizulin ya fisal. Artinya munfasilnya itu jaiz. Ya tidak wajib. Jaza hadfuhu kama fil mithali wal baitil mazkuri. Ya jadi kalau lah domirnya munfasil, namun munfasilnya itu jaiz maka tetap boleh dihapus sebagaimana di dalam contoh dan juga bait yang disebutkan tersebut. Ya. Fa innahu yajuzun Ya karena ya hukum munfasilnya itu jawaz. Ya bukan wajib. Kama maudho fi Sebagaimana telah berlalu pada pembahasan domir. Ya, jadi asalnya ya contohnya tadi ya mukti kahu itu pernah dibahas di bab domir ya bahwa contoh seperti auto itu kahu ya auto kahu maka hak tersebut itu boleh dimunfasilkan menjadi auto itu ka ya auto itu kahu itu boleh juga auto itu ka iyahu maka misalnya mu'tikahu itu juga boleh mu'tika iyahu. Maka iyahu tersebut domir munfasil, namun munfasilnya itu jaiz. Artinya boleh juga dimutasilkan. Maka pada saat seperti itu, boleh juga dihapus. Wa innama qaddarnahu muttasilan li'annal kalama fihi dan sesungguhnya kami itu mentakdirkannya sebagai domir mutasil, tadi seperti mu'ti kahu, karena memang pembahasannya mengenai syarat tadi. Ya bahwa syaratnya yang pertama itu domirnya harus mutasil. Karena itu kami itu mentakdirkannya sebagai domir yang mutasil. Kemudian wa wajibalin visoli ya, akan tetapi jika domir munfasilnya, itu adalah domir munfasil yang munfasilnya itu wajib. Ya bukan jaiz, ya bukan jawaz. Contohnya apa? Mithlu anyakuna yakuna muqaddaman ala amilihi. Ya contohnya yang wajib infisol itu jika uh, domir tersebut itu didahulukan daripada amilnya. Ya, ini juga sudah dibahas di pembahasan domir. Maka apa? Lam yajuz hadfuhu. Maka tidak boleh bagi kita untuk menghapusnya. Ya. Apa contohnya? ladhi iyahu kafatu. Ya, ladhi iyahu kafatu. Telah datang seseorang yang hanya kepadanyalah saya memberikan hadiah. Ya, atau penghargaan. Ya. Maka di sini iyahu yaitu itu didahulukan daripada amilnya yaitu fiil kafatu. Ya, jadi maf'ul bihnya itu didahulukan dari kafatu. Dan kita juga sudah membahas bahwa ini membawa faedah koser. Yang membawa faedah koser. Artinya hanya kepada dia. Ya, jadi yang saya berikan hadiah itu hanya dia. Menunjukkan makna hanya. Ya. Kalau misalnya ya idlaw khudzifa lafata wardul Kalau misalnya iahu tersebut itu dihapus maka akan terluput atau akan hilang ya. Jadi kalau ya iahnya dihapus ya lau ya lafata ya, gordul mutakallimi maka menjadi hilang atau terluput maksud dari pembicara ya karena jadi ja alladhi kafatu saja ya maka bisa jadi yang dikira adalah asalnya ja alladhi kafatuhu ya ja alladhi kafatuhu padahal kalau ja alladhi kafatuhu itu tidak memiliki makna kosar yang menunjukkan makna hanya. Atau apa wardul mutakallimi tersebut, maksud dari pembicara tersebut? Min qasril mukafaati alal ja'a. Yaitu na Maksud dari pembicara itu adalah yang membatasi hadiah tersebut itu hanya kepada yang datang tersebut. Ya, orang yang datang tersebut. tu Ya, bukan kepada selain orang tersebut. Ya, maka dalam hal seperti ini itu iyahu di sini tidak boleh dihapus. Ya, karena nanti maknanya lain. Ya, wa kadzalika yamtani'ul hadfu in kanat dhamiru muttasilan mansuban bi ghairi fi'lin aw wasfin. Dan demikian juga tidak boleh untuk menghapus a'id ya jika aidnya adalah domir mutasil yang mansubnya itu bukan karena fiil atau wasaf. Ya, apa itu domir yang mutasil dan mansub bukan karena fiil atau wasaf? Wahwal harfu, yaitu mansubnya karena huruf. Nahwu contohnya safarol innahu mujahidun. Ya, telah bepergian orang yang sesungguhnya dia itu adalah ya mujahid maka perhatikan domir ha yang ada pada innahu itu domir mutasil dan juga mansub karena kedudukannya sebagai isim inna akan tetapi yang menasobkannya itu bukan fiil dan juga bukan wasaf akan tetapi huruf yaitu huruf inna fala hadful ha'i. Maka tidak boleh untuk menghapus hak yang ada pada innahu. Wa kathalika yamtani'ul hadfu kanal a'idu mansuban naqisin. Dan demikian juga, ya, tidak boleh untuk menghapus a'id, jika a'idnya itu, itu adalah domir yang mansub, yang sebab, yang menasobkannya itu adalah fi'il naqis. Nahwu contohnya ja kanahu zaidun. Ya, ja kanahu zaidun. Telah datang seseorang yang zaid itu dahulu adalah dia. Ya. Maka di sini ada kanahu di situ. Ya, kanahu hak di situ adalah khobarkana kana yang menempati kedudukan nasab. Akan tetapi dia itu karena adalah fiil naqis bukan fiil tam. Ya falha u khobarun mukotamun likana dan eh, hak di situ adalah khobar yang didahulukan bagi kana. Ya khobarun mukotamun likana wahyal a itu dan hak tersebut itu adalah aidu wala yajuzu khadfuhu, Ya maka tidak boleh bagi kita untuk menghapus hak tersebut. Ya. Wa hadha ma'na dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala. Wal indahum ila ya, Yaitu penghapusan di sisi para ulama nahwu ya sampai selesai maksudnya apa ai innal hadfa indal arabi kathirun muttadhihun fi kulli aidin muttasilin mansubin bi fi'lin wasfin bahwa sesungguhnya penghapusan ya di sisi orang Arab itu banyak terjadi dan juga ya banyak terjadi dan juga jelas Ya di setiap ait ya dhamir yang muttasil yang mansub dengan fiil atau wasf. Wastagna bil wastagna bil mithali an dhikri syartit tamami fil fi'li. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala itu ya mencukupkan dengan contoh sehingga beliau itu tidak menyebutkan syarat tamam dalam fiil ya wastaqna bil mifali, syarat, tamami fil fi jadi beliau itu mencukupkan dengan contoh dan beliau tidak menyebutkan syarat tamam dalam fiil ya jadi e, kalau di buku ini disebutkan syaratnya fiil namun fiilnya il harus tam tapi Ibnu Malik, rahimahullah taala itu cukup menyebutkan contoh dan tidak menyebutkan syarat tambahan bahwa fiilnya itu harus tam. Ya, jadi contohnya wal mithalu contohnya kaman narju yahab. Ya, jadi di sini karena e, fiilnya yaitu narju itu adalah fiil yang tam maka itu dianggap sudah cukup ai alladhi narjuhu yahabu. Ya, dia yang kami harapkan itu dia yang akan memberi. Kemudian, wa kalamih dan zahir atau yang tampak dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, annal hadfa ma'al wasfi kathirun. Bahwa penghapusan bersama wasf itu banyak terjadi ya karena tadi dikatakan bahwa wa laisa kadzalika ya dan ya, tidak demikian ya artinya di sini asy Abdullah Al Fauzan mengisyaratkan bahwa eh, penghapusan pada wasaf itu tidak banyak ya li annal hadfa ma'al fi'li katsirun karena penghapusan ait dari domir yang dinasabkan karena fi'il itu memang banyak terjadi Wa ma'al wasfi qalilun. Akan tetapi, kalau yang bersama wasf, itu sebetulnya jarang terjadi. Ya, wa qad anhu Ya, akan tetapi, sebagian dari pensyarah dari Alfiyah ibnu Malik, ya, itu memberikan alasan. bi Bi'annahu qoda ash'aro bi'dhalika taqdimul fi'li ya di sini itu Ibnu Malik rahimahullahu taala telah memberikan informasi dalam alfiyah beliau dengan mendahulukan fiil ya dengan mendahulukan fiil ya wali al aslu fil amali wa fil ladhi min jumlatihi hadful ma'muli dan fiil itulah yang secara asalnya itu merupakan bentuk ya perbuatan atau dan juga tindakan yang mayoritas itu makmulnya dihapus. Ya, jadi hukum asalnya yang banyak dihapus itu adalah dihapus makmulnya itu adalah di fiil. Ya wal wasfu farun anhu fi hadha Dan wasf yang disebutkan setelahnya, ya kan tadi ya, fi' yang wasfin, ya fiil disebut dulu. Kemudian wasaf baru disebutkan karena wasaf itu adalah hanya bagian dari fiil. Ya, bagian dari fiil dalam perkara ini. Ya, ini adalah ya alasan yang dicoba dikemukakan oleh sebagian dari pensyarah Ibnu Malik. Wa hadza fihi takallufun. Ya kan tetapi di dalam penjelasan ini itu terdapat takalluf. Ya sesuatu yang memberatkan sebetulnya, agak dipaksakan ya al kita bisa melihatnya pada syarah al ashmuni al mujallad al awala pada jilid yang pertama ya safhata wa pada miatin pada halaman 171 kemudian kita lanjutkan ya ini adalah dua bait terakhir pada pembahasan al mausul yaitu bait yang ke 104 dan 105 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan dalam Alfiya beliau kadza ka hadfuma biwasfin khufida ka anta qadhin ba'da amrin min qada kadzal ladhi jurrima mal mausul jar kamurrabil ladhi marartu fahu wabar ya maka di sini Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan kada kahad fuma piwas Ya demikian pula penghapusan ya ait yang dikhafatkan atau majarur karena wasf. Contohnya apa? Ka anta qadin ba'da amrin min qada. Contohnya seperti anta qadin. Ya anta namun setelah fi'il amr dari kodok ya ini nanti ada contohnya pada yang di bawah itu yaitu, yaitu surat Toha ya faqadima ya maka di situ ada antakodin yang didahului oleh fil amr dari kodo yaitu iqdi ya nanti akan ada penjelasannya karena asalnya nanti antaqadihi Kemudian kadal ladhi jurra bimal mausul jar. Ya, dan demikian juga itu ya boleh dihapus a'id yang majarur. Yang dia itu majarurnya karena huruf. Ya, huruf yang dia itu dapat mem mausul. Ya, ini nanti akan datang penjelasannya ya. Contohnya apa? Kamurro billadhi marortu fahwabar. Yaitu, ya telah ya, dilewati oleh orang yang saya berpapasan dengannya, maka dia adalah orang yang berbakti. Nah, mengenai penjelasan dua bait ini, itu nanti akan menjadi lebih jelas ya, untuk memahaminya dalam penjelasannya nanti. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala itu memberikan judul untuk sebab ini yaitu al salitsu ya seharusnya yang ketiga hadzful aidil majaruri yaitu menghapus atau penghapusan aid yang majarur Al-aidul majaruru nawani Aid yang majarur itu ada dua macam Al-awwalu yang pertama majarurun pil mudhafi. Yaitu a'idnya, domir tersebut majarurnya karena adanya mudhaf. Berarti a'idnya menjadi mudhaf ilaihi. Wa syartu jawazi hadfihi, dan syarat untuk menghapus a'id tersebut, ba'da syartil ammi, ya selain syarat umum yang telah disebutkan sebelumnya, an yakunal mudhafu isma fa'ilin bahwa mudhof tersebut itu harus berupa isim fa'il. Awis ma maf'ulin min fi'lin yang maf'ulaini. Ya atau berupa isim maf'ul namun dengan syarat isim maf'ul tersebut itu berasal dari fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Ya jadi wasofnya bisa berupa isim fa'il atau isim maf'ul namun kalau isim maf'ul syaratnya berasal dari fi'il yang menasabkan dua maf'ul. Wa huma lil hali istiqbali. Dan baik isim fa'il atau isim maf'ul tersebut itu menunjukkan hal, ya, waktu sekarang, atau istiqbal, waktu yang akan datang. Wa buddha an ya'tamida ala mubtada'in wa nahwihi. Dan baik isim fa'il atau isim maf'ul tersebut itu harus bersandar kepada mubtada' atau yang sejenisnya. Ya, jadi harus bersandar pada mubtada atau yang sejenisnya. Mimma huwa madhkurun fi babismil fa'ili. Ya, yang hal tersebut itu sudah dijelaskan dalam babnya yaitu bab, bab isim fa'il. Nah, contohnya yafrahul ladhi ana mukrimunil ana au ghadan. Ya, Ya, sedang bergembira orang yang saya memuliakannya ya, sekarang atau besok. Maka mukrimun itu adalah isim fa'il dari akroma yukrimu. Maka dia itu asalnya adalah ai mukrimuhu. Ya, mukrimuhu. Maka karena e, mukrimuhu itu adalah majarur dengan mudhaf, yaitu mudhafnya mukrimun, haknya itu majerur yang menempati kedudukan jar sebagai mudhof ilaihi dan mukrimun adalah isim fa'il dan mukrimun tersebut bersandar kepada mubtada ya maka hak tersebut boleh dihapus qala ta'ala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman faqadima antaqad ya maka tetapkanlah ya atau putuskanlah apa-apa yang hendak engkau putuskan Ya, maka ini yang dimaksud dalam syair tadi. Ya ka anta ba'da amrin min qodoh. Ya, itu adalah contoh yang ada pada ayat ini karena didahului oleh fiil amr iqdi ya, kemudian ada anta qadhin. Ya. Uh, ya atau ada catatan kaki terkait hal tersebut. Ya, dalam ayat tersebut ya, yaitu Faqadima anta itu ma ismun mausulun mabniyun alas sukuni fi mahalli nasbin maf'ulu iqaddi. Ma adalah isim mausul yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul bagi fi'il amr iqaddi. Wa anta mubetada'un dan anta adalah mubtada Wa qadin khobarun marfu'un. Dan qodin adalah khobar yang marfu'. Bidhammatin muqattaratin alal ya'il mahzufati. Ya, yang tanda rofaknya adalah dommah yang diperkirakan di atas ya yang dihapus. Ya. Liltiqo isa kinaini. Ya, yang dihapus karena adanya pertemuan dua sukun mana amin zuhuriha yang menghalangi ya pengucapan atau tampaknya domah tersebut itu adalah sikol yang berat untuk diucapkan wal jumlah silatun dan jumlah antakodin adalah silahnya wal a itu dan a'idnya yaitu seharusnya kodihi nah haknya dihapus ya kita kembali ke atas Ya, maka di situ asalnya ma anta qadhihi. Dan qadhin adalah isim fa'il. Ya, maka e, dan juga bersandar pada mubtada yaitu anta. Ya, maka boleh dihapus. Fama ismun mausulun. Maka ma di sini adalah isim mausul. Wa qad a a'idu. Ya, dan a'idnya yaitu ha itu dihapus li'annahu majarurun biwasfin. Karena hak tersebut itu majarur dengan wasf. Wa taqdiru Yang takdirnya adalah qodihi. Wa huwa istiqbal Dan ini itu menunjukkan akan istiqbal. Ya, waktu yang akan datang. Apa yang menunjukkan bahwa itu waktu yang akan datang? Bidali lil amri qoblahu. Karena ada fi'il amr yang menunjukkan hal tersebut sebelumnya. Karena fi'il amr itu berarti memerintahkan perkara yang belum terjadi. Wa maf'uli dan contoh untuk isim maf'ul. Ya khudil kita alladhi ana mu'tonil ana au ghodan. Ya ambillah buku yang saya telah ya, diberikan. Ya, saya telah mendapatkannya sekarang atau besok. Maka di sini kita melihat Mokton itu adalah isim maf'ul. Isim maf'ul dari a'to yu'ti. Dan a'to yu'ti ini menasobkan dua maf'ul. Ya, maka ini memenuhi syarat tadi. Maka uh, asalnya ay tohu Ya, ambilkanlah buku yang saya telah diberikan kitab tersebut ya sekarang atau besok. Fa in kana al-aidu al-mudhafa ilaihi, maaf fa in kana al-aidul al mudhafu ilaihi majruran bi ghairi dhalika lam yajuzil hadfu. Ya fa in kana al-aidul al mudhafu ilaihi majruran bi ghairi dhalika lam yajuzil hadfu. Maka jika ait yang berupa mudaf ilaih tersebut itu majerur, ya bukan karena hal tersebut yang dijelaskan tadi, ya sebagai mudaf dan seterusnya, maka tidak boleh dihapus. hadza fi mayali, dan ini adalah sebagai berikut contohnya. Ya, kalau al-awwalu alismul jamidu, ya kalau mudhofnya itu berupa isim jamit. Nahwu contohnya ja alladhi takhallafa Ya telah datang seseorang yang ya tertinggal anak laki-lakinya. Maka ibnun di sini itu adalah isim jamit. Ya isim jamit. Maka tidak boleh yang menjadi ja takhol takhallafa benun ya dihilangkan aidnya tidak boleh. Fala yuhdhaful aidul majrur, maka tidak dihapus aid yang majrur. Li annal ghairu wasfin, karena mudhofnya yaitu ibnun itu bukan wasf. Ya, jadi dia isim jamid. Afani, ya contoh mudhof yang kedua, ya. Al wasful lil -madhi yaitu wasaf, tapi menunjukkan perkara yang telah lampau. Yang boleh tadi itu harus perkara sekarang atau yang akan datang. Nahwu contohnya, Ja'alladhi anak mukrimuhu amsi. Ya, telah datang seseorang yang saya memuliakannya kemarin. Ya, maka di sini ada korina tambahan waktu yaitu amsi. Ya, kemarin. Maka di sini walaupun mukrimun itu isim fa'il, ya wasaf berarti, namun tidak boleh menghapus hak yang ada pada mukrimuhu. Kemudian wanahwu contohnya, yang berikutnya adalah, ya farihasa ilu bimagana mu'tohu. Ya dia telah ya, atau yang meminta tersebut telah bergembira dengan apa yang dia telah mendapatkannya. Ya, atau apa yang didapat ya orang yang meminta tersebut itu ber, telah bergembira karena apa yang diberikan kepadanya maka di sini itu menunjukkan Maldi ya bisa dilihat dari fiil Maldi Farihanya ya itu menunjukkan lampau atau dari kananya ya karena itu juga bisa bermakna ya dahulu Kemudian, athalithu, yang ketiga, ismul maf'ulil muta'ati li Ya, kalau isim maf'ulnya, itu muta'atinya kepada satu maf'ul saja. Ya, padahal tadi syaratnya isim maf'ul, kalau mau menjadi wasaf, itu harus menasabkan dua maf'ul fi'ilnya. Nahwu, contohnya, ja ladhi ana madrubuhu. Ya, ja ladhi ana madrubuhu telah datang seseorang yang saya dipukuli, nah, ini tidak bisa diartikan, karena dorobaya tribu itu uh, fiil yang menasobkan hanya satu maf'ul saja. Maka tidak mungkin sudah isi maf'ul kok ditambah domir lagi, padahal domir tersebut itu harusnya berasal dari maf'ul bihi yang kedua. an Ya, jenis yang kedua, tadi jenis pertama itu majrur karena mudhaf. Di sini majrurun bil harfi, yaitu majrurnya dengan huruf. Wa syartu jawazi hadfihi an mausulu majruran bi lil harfil ladzi jarral aida lafdzan wa ma'nan. Ya ini penjelasan dari uh, bait yang ke-105 yaitu syarat bolehnya dihapus ya, aid yang ait yang majrur dengan huruf bahwa an mausulu majruron bimithli al-harfil aida lafdzan wa bahwa mausul tersebut itu majrurnya atau mausul tersebut majrur dengan sesuatu yang serupa dengan atau dengan huruf yang semisal yang dapat memajerurkan ma'idnya. Baik secara lafat dan juga secara makna. Ya, ini nanti akan lebih mudah dipahami e, ibarah ini pada contoh. Ya. Apa maksudnya mausul tersebut majerur dengan huruf yang serupa dengan yang memajerurkan a'idnya wa an muta'allaku muta'allaqu fi kullin min musyabihanil Ya dan muta'allaknya muta'allak dari jar majrurnya misalnya ya muta'allaknya misalnya berupa fiil. Ya dan muta'allak dari keduanya yang muta'allak dari jar majrur yang pertama dan kedua itu kedua-duanya itu harus serupa dengan yang lain. Ya, artinya harus serupa dengan yang lain muta'allaqnya ya sawa'un akanatil musyabahatu fil lafdhi wal makna ya baik itu keserupaannya itu dari sisi lafat dan makna ya contohnya apa nahwu Salam tu alaladi, salam ta alaihi. Ya, perhatikan. Salam tu alaladi, salam ta alaihi saya telah memberikan salam kepada orang yang engkau telah memberikan salam kepadanya. Ya, maka di sini perhatikan uh, muta atau kita lihat dari jar, huruf jarnya tersebut, ala. Ya, ada dua huruf jar ala. Ala yang setelah salam tu dan ala yang setelah salam ta. Ala yang pertama itu memajarurkan isim mausul, dan ala yang kedua itu memajarurkan domirha yang itu menjadi ait. Ya, itu aitnya. Maka kita perhatikan bahwa huruf jar ala itu memajarurkan al dan ha. Ya, sama hurufnya. Kemudian mutaalaknya mutaallaq dari dua jar majrur tersebut itu sama, yaitu fiil sallama. Ya fiil sallama maka terpenuhi syarat yang disebutkan tadi. Fayajuzu a'idi, maka pada kondisi seperti ini diperbolehkan untuk menghapus a'id. Maka bagaimana fatakulu, maka engkau mengatakan, Salam tu'ala ladhi salam tak Ya saya telah memberikan salam kepada ya, orang yang engkau memberikan salam. Ya kalau awalnya kan saya telah memberikan salam kepada orang yang engkau telah memberikan salam kepadanya. Maka alaihi itu boleh dihapus. Karena syarat tadi bahwa baik a'id maupun isim mausul itu dimajerurkan oleh huruf yang sama yaitu ala. Dan muta'allaknya itu serupa atau bahkan sama di sini. Mengapa boleh dihapus? Littifaqihima fil harfi wal muta'allaki. Karena ya, sama, ya keduanya itu sama. Dari sisi hurufnya, kita lihat huruf jarnya sama, ala, dan muta'alaknya sama, yaitu fi'il salama. Fa'innal awwala al ala alladhi bil awwali salam Ya. Karena majarur yang pertama, yaitu ala alladhi, itu muta'alak, ya, dikaitkan dengan fiil yang pertama yaitu salam tuh. Wal majaru rafani alaihi muta'allakun bil. Maaf muta'allikun ya kalau di sini. Saya ulangi. Fa innal majaru rol awwala ala ladhi muta'allikun bil fi'lil awwali salam tuh. Ya muta'allaknya ya salam tuh itu. Maka majrur yang pertama yaitu ala ladhi itu muta'allik ya. Dikaitkan dengan fiil yang pertama yaitu salam tuh wal alaihi mutaalliqun bil fi'li sallamta dan majrur yang kedua yaitu alaihi itu yang mutaalliq yang berkaitan dengan fi'il yang kedua yaitu sallamta qala ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat al mukminun ayat ke-33 ya yaitu wa yashrabu mimma tashrabun ya wa yashrabu mimma tashrabun dan ya dia meminum dari apa yang kalian minum ya maka ayat ini juga memenuhi syarat tadi ya bahwa eh, asalnya itu adalah yashrabu mimma tashrabuna minhu ya dia dan dia minum dari apa yang kalian minum darinya maka apakah sama uh, hurufnya, huruf jarnya sama, yaitu min. Ya, memajerurkan a'idnya, ha, dan memajerurkan mausul ma. Ya. Kemudian muta'alaknya apakah sama? Sama. Ya, yaitu fi'il, ya syariba, ya syarabu. Maka di sini minhu itu boleh dihapus. Kemudian Auka natil musyabahatu fil makna faqat atau keserupaannya, keserupaan dari muta'allaknya itu hanya dari sisi makna. Kalau syariba yashrabu kemudian salama tadi itu sama dari sisi lafat dan makna. Namun kalau keserupaannya dari sisi makna saja juga boleh. Ya, Contohnya apa? Nahwu farihtu billadhi surir tabihi. Ya farihtu billadhi surir tabihi. Saya bergembira dengan perkara yang engkau digembirakan dengannya. Ya. Saya bergembira dengan perkara yang engkau digembirakan dengannya. Ya. Fayajuzu hadful a'idi bihi ya maka diperbolehkan untuk menghapus aid yaitu bihi mengapa litifaqi fil harfi wa karena ada kesamaan di hurufnya huruf yang memajarurkan yaitu ba ya ba itu memajarurkan aid ha ya bihi kemudian memajarurkan isim mausul alladhi wal muta'allaqu dan muta'allaknya wa huwa farihtu wa surirtu ya yaitu fiil farihtu dan maaf farih wa huwa farihtu, farihtu wa surirta yaitu fiil farihtu dan fiil surirta makna huma wahidun kedua fiil tersebut itu memiliki makna yang sama yaitu kegembiraan fa, fa in harfu awil muta'allaqu kalau misalnya huruf dan muta'allaknya itu berbeda, ya, kalau tadi kan sama, maka boleh dihapus. Tapi kalau huruf jar dan muta'allaknya berbeda, contohnya apa? Marortu rodi ghodibata alaihi. Saya telah berpapasan dengan ya, orang yang engkau marah kepadanya. Maka tidak boleh lam yajuzil hadfu. Tidak boleh dihapus. Karena apa? Huruf jarnya lain. Yang satu alaihi, menggunakan ala, yang satu ba, yaitu billadi. Kemudian fiilnya, yaitu marortu, ya, kemudian ngodibata, itu maknanya jauh, ya tidak berdekatan. Maka pada saat kondisi seperti ini tidak boleh dihapus. Ya, ini adalah penjelasan dari bait yang ke-105 tadi. Wayaro ba'dun nahwiyina. Ya, dan sebagian dari para ulama nahwu itu berpendapat hadfal a'idil majruri Ya. Eh, boleh dihapuskannya a'id yang majarur idza ta'ayyana al Jika yang dihapus tersebut itu sudah jelas, ya sudah tertentu, ya sudah diketahui mudahnya. Walam yuqa fi labsin dan tidak terdapat adanya kesamaran. Ya, walam yuqafila basin, ya tidak ada kesamaran di situ. Jadi yang dihapus itu sudah jelas dan tidak ada kesamaran. Walam walau lam yujadi syartul mazkur. Ya walau walau lam yujadi syartul mazkur. Walaupun tidak ada syarat yang disebutkan tadi kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185 walitukabbirullaha ala ma hadakum ya walitukabbirullaha ala ma hadakum ya dan hendaklah kalian mengagumkan Allah atas ya apa-apa yang Allah memberikan petunjuk kepada kalian atau atas petunjuknya. Ya. Maka ai asalnya adalah alalladzi hadakum ilaihi. Ya ai hadakum ilaihi. Ya dan akunkanlah Allah atas ya apa-apa yang Allah memberikan petunjuk kepada kalian kepadanya. Maka di sini ya baik huruf jarnya ya berbeda yaitu ala ya ala ladhi kemudian ilaihi yang satu ala yang satu ila kemudian muta'allaknya fiilnya juga berbeda ya yaitu e, fiil hada dan kabbaro yukabbiru berbeda seharusnya tidak terpenuhi syarat akan tetapi karena jelas apa yang dihapus itu jelas ya ilaihi yaitu sudah jelas tidak perlu kemudian ditentukan maka sebagian ulama nahwu mengatakan itu boleh wa qawlihi ta'ala dan juga sebagaimana dalam firman Allah ta'ala dalam surat asy ayat ke-23 ya ladzi ibadahu ya, itulah ya karunia yang dengan itu Allah mengembirakan para hambanya asalnya adalah ay bihi. Ya, asalnya adalah yubashirullahu bihi ibadahu. Ya. Maka di sini walaupun tidak terdapat syarat yang disebutkan tadi, namun karena jelas ya, jelas apa yang dimaksudkan, maka boleh dihapus. Wa ra'yun hasanun. Dan ini pendapat ulama nahwu yang seperti ini itu adalah pendapat yang ya baik, ya li umumil qaidati karena mengikuti keumuman kaidah apa kaidahnya wa hadfu ma yu'lamu jaizun dan menghapus apa yang sudah diketahui itu hukumnya boleh Kemudian wa ma dzakarnahu awwalan huwa ma'na qawlihi kadza ka hadfu ma bi wasfin Dan apa yang kami sebutkan di awal itu merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala kada kahadfu biwasfin khufidho ya maksudnya apa ai kadzalika yajuzu hadful aidil majrurul ladzi khufidho ya artinya demikian pula boleh untuk menghapus aid yang majrur yang khufidho khufidho artinya apa ai jurro biwasfin yaitu majrur dengan wasf kemudian zakaral mithal kemudian ibnu malik rahimahullahu taala menyebutkan contoh wastagna bihi an an yuqayyadal wasfa bil hali aw istiqbali dan beliau mencukupkan hanya menyebutkan itu khufidha biwasfin saja dan beliau tidak perlu mengaitkannya ya dengan mengaitkan wasf tersebut atau menambah syarat bagi wasf tersebut bahwa harus untuk hal atau istiqbal. Ya. Di situ Ibnu Malik rahimahullahu taala itu hanya menyebut wasf. Ya. tidak kemudian ya tadi menambahkan syarat untuk masa sekarang atau akan datang. Yang mencukupkan dengan wasf saja. Wa kadza wa kadzalika yukhzaful aidul majrurul ladzi Dan demikian juga diperbolehkan menghapus aid yang majrur. Ya, yang yang apa alladhi jurra bi lil harfil ladhi jarral mausula jika huruf yang memajurkan tersebut memacurkan ai tersebut ya serupa atau sama dengan huruf jar yang memajurkan isim mausul nah, ini adalah penjelasan untuk bait ke-105 Thumma dhaqarol mithala. Kemudian Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menyebutkan contoh terkait hal ini. بمكيان وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.